Baby Bus. Hai, klik di sini untuk subscribe. Tidur tepat waktu. Dan ngorok, Om. Jam 9, waktunya untuk tidur. Hah? Alan, jangan lupa kita bermain sepak bola jam 7 besok pagi. Ini baru jam 9, aku bisa terus bermain. Huh, jam 9, jam se... Sekarang aku bisa bersenang-senang. Hah? Sekarang jam 11. Wah, tidak. Kenapa Alan lama sekali ya? Dia pasti masih tidur. Maafkan aku ketiduran. Oh tidak. Alan, apakah kamu tidur terlambat lagi? Biarkan aku memberitahumu, itu tidak baik untuk kesehatanmu. Sudah terlambat. Cepatlah, ayo main sepak bola. Oh ya, ini pasti menyenangkan. Maafkan aku. Ini dia bolaku. Aduh. Alan, apa kamu baik-baik saja? Apa itu sakit? Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Aku sudah besar. Kamu terlihat lelah. Mengapa kamu tidak pulang dan tidur siang saja? Tidak. Aku mau main lagi. Tapi kamu sepertinya tidak punya energi. Bagaimana jika kamu terluka? Dudu, ayo kita minta bantuan dari Dudu. Baiklah. Baby Bus tut-tut-tut. Sedikit kecil bersinar-bersinar. Halo, teman-teman. Alan, kamu memiliki lingkaran hitam di bawah matamu. Jam berapa kamu tidur? Aku tidak tahu. Aku sangat lelah dan mengantuk. Dudu, bantu aku. Aku tidak bisa membantumu. Kenapa tidak? Karena kamu begadang. Jika kamu cukup tidur, nanti kamu akan punya energi untuk bermain. Tapi aku ingin menonton TV dan bermain dengan mainanku. Jadi, Ellen, kamu tidak bisa bermain dengan Kiki dan Miu Miu. Dan jika kamu tidak cukup tidur, kamu tidak akan bertambah tinggi dan bahkan mungkin sakit. Aku tidak bisa bermain dengan Kiki dan Miu Miu. Jadi? Malam ini jam 9, aku mau tidur. Tidak, aku akan tidur sekarang juga. Anak-anak, tidur saat jam 9 itu penting. Jika kamu tidur tepat waktu setiap hari, kamu akan lebih pintar dan lebih sehat.